Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa, tapi jenius. Jika Anda bertanya pada Profesor Kardus, unsur atau entitas apakah yang paling berharga dan paling mahal di dunia ini? Pasti tak ragu Profesor Kardus akan menjawab antimeter atau antimateri. Bagaimana tidak? Harga 1 gram antimeter jika memang ada, senilai 62,5 triliun US dollar. Karena membuat 1 gram antimateri membutuhkan sekitar 25 juta miliar kilowatt listrik per jam dan biaya hingga ribuan miliar dolar. Dan faktanya, di dunia ini tak ada jumlah antimeter dalam ukuran gram, bahkan nanogram. Karena antimeter atau antimateri yang tercipta seperti antihidrogen yang tersusun dari dua antipartikel, yakni satu antiproton dan satu positron. Kebalikan dari atom hidrogen yang tersusun dari satu proton dan satu elektron. Antihidrogen atau antimateri yang pernah dibuat hanya mampu bertahan tak lebih dari 10 menit sebelum hancur. Karena antimeter super reaktif, seperti yang kita ketahui, 1 gram antimeter jika memang ada akan dapat menciptakan energi setara dengan bom nuklir berbahan plutonium. Diketahui, meski antimeter sudah pernah diciptakan, tapi antimeter atau antihidrogen belum bisa ditangkap dan disimpan. Hanya mampu dibuat dalam hitungan menit untuk diamati dan dipelajari. Tapi berbeda dengan antipartikelnya. Seperti antiproton atau antipartikel dari proton, juga positron atau antipartikel dari elektron. Yang diketahui, para ilmuwan sudah mampu menciptakan, menangkap, dan mengurung, juga menyimpannya, meski dalam jumlah sekitar nanogram. Diketahui, Tevatron Fermilab Amerika Serikat telah memproduksi dan menyimpan sekitar 15 nanogram antiproton, dan CERN atau CERN Uni Eropa memiliki 4 nanogram antiproton, dan DESI Jerman juga telah mampu memproduksi 2 nanogram positron. Lantas bagaimana ya cara ilmuwan membuat, menangkap, dan menyimpan antipartikel? Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas bagaimana cara para ilmuwan membuat dan menyimpan antipartikel. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, dalam konten sebelumnya Profesor Kardus pernah membahas struktur fakta dan sejarah lengkap antimeter. Silahkan teman-teman simak di playlist Profesor Kardus sebelumnya. Tapi agar teman-teman mudah mencerna ulasan Profesor Kardus kali ini, Profesor Kardus akan mencoba menjabarkan kembali secara singkat apa itu antimeter atau antipartikel. Ya, antipartikel sama dengan partikel pada umumnya. Jika partikel umum seperti proton yang bermuatan positif, neutron bermuatan netral, dan elektron bermuatan negatif, antipartikel merupakan kebalikannya. Kebalikan dari proton yang bermuatan positif adalah antiproton yang memiliki muatan negatif. Neutron, kebalikannya adalah antineutron, dan muatannya sama-sama netral. Sedangkan elektron yang bermuatan negatif, antipartikelnya adalah positron yang bermuatan positif. Gitu pula antimeter atau antiatom. Antimeter adalah kebalikan materi. Contoh, materi yang paling sederhana adalah hidrogen yang hanya memiliki ikatan partikel satu proton dan satu elektron. Artinya, antimateri dari hidrogen adalah kebalikannya dengan ikatan antipartikel, yakni satu antiproton dan satu positron. Ya, antipartikel dan antimeter sulit kita temukan dan deteksi keberadaannya di alam semesta ini. Karena umumnya antimeter akan saling menghancurkan jika bertemu dengan materi umum. Saat penghancuran, antimeter dan antimateri akan menciptakan reaksi sinar gamma dan sinar foton atau partikel cahaya. Diketahui, dalam teori asimetri baryonik, saat penciptaan alam semesta, jumlah antimeter dan materi yang tercipta adalah sama dan mereka saling menghancurkan saat itu. Hamburan energi dan sinar foton atau cahaya tampak yang melimpah di alam semesta adalah sisa penghancuran tersebut. Dan materi-materi yang selamat dari proses penghancuran tersebut menjadi materi-materi yang kita lihat saat ini. Meski sangat sulit menemukan antipartikel di alam, tapi kita bisa membuatnya dan memproduksinya di laboratorium, bahkan menangkapnya. Contoh, antiproton atau antipartikel proton. Diketahui CERN
atau CERN milik Uni Eropa, rutin memproduksi antiproton meski jumlahnya super sangat sedikit, hanya skala nanogram. Ya, 1 nanogram setara 1 per 1 miliar gram. CERN menciptakan antiproton dalam LHC atau Large Hadron Collider, akselerator partikel terbesar di dunia. Ya, untuk menciptakan antiproton, kalian harus menumbukkan atau collision 2 berkas partikel proton. Kalian harus menumbukkan proton dengan proton. Dan tahukah Anda, seberkas pancaran proton dalam LHC sepanjang 30 cm diketahui berisi kurang lebih 100 miliar partikel proton di dalamnya. Di sini, 2 berkas partikel proton akan diakselerasikan atau dipercepat gerakannya hingga mendekati kecepatan cahaya dan kemudian menabrakannya satu sama lain. Dan ini dilakukan secara terus-menerus karena diketahui pembentukan antiproton memerlukan energi setara suhu 10 triliun Kelvin. Proses inilah yang berbiaya super sangat mahal dan menguras daya listrik yang super sangat besar, juga memakan waktu. Dan ketika antiproton sudah terbentuk, kalian harus menangkapnya atau mengurungnya. Proses penangkapan antiproton menggunakan perangkat khusus yang disebut deselerator partikel. Ya, antiproton deselerator atau AD merupakan sebuah perangkat melingkar mirip LHC yang lokasinya juga bersebelahan dengan LHC. Jika Large Hadron Collider atau LHC merupakan akselerator partikel yang fungsinya untuk mengakselerasikan atau mempercepat gerakan partikel, maka deselerator partikel adalah kebalikannya. Deselerator memperlambat gerakan partikel, bukan mempercepatnya. Setelah antiproton dihasilkan di akselerator partikel LHC, antiproton yang terbentuk akan dijebak masuk ke dalam deselerator. Asal Anda tahu, antiproton sangat energik. Antiproton bergerak tak tentu arah secara acak dan sangat cepat. Pada deselerator, sistem frekuensi radio akan memperlambat gerakan antiproton dan mengumpulkannya, dibantu dengan magnet-magnet kuadrupol dan medan listrik. Setelah itu, antiproton yang terkumpul kemudian didinginkan untuk mengurangi energi pancaran dengan tembakan laser beam atau sinar laser. Barulah setelah antiproton berkumpul, triliunan antipartikel atau antiproton tersebut akan ditangkap dengan alat yang disebut sebagai panning trap atau perangkat panning. Panning trap terbuat dari medan magnet kuadrupol dan medan listrik, di mana kondisi dalamnya sangat vakum. Antipartikel-antipartikel yang berhasil dikumpulkan akan dikurung atau dipenjarakan dalam panning trap. Panning trap merupakan paduan kurungan magnet, medan listrik, dan keadaan vakum yang membuat antipartikel-antipartikel lebih stabil dan tenang. Dalam panning trap, antipartikel tidak akan bersentuhan dengan materi apapun, hanya dengan medan magnet. Karena sekali menyentuh partikel atau materi lain, antipartikel akan langsung musnah. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang bagaimana proses penangkapan antipartikel. Profesor Kardus dari Kompleks Antiproton Factory, CIRN, mengabarkan.